Dongkel pintunya itu pakai parang di rumah. Pakai parang nyongkelnya? Itu malam hari atau siang hari? Malam hari, Pak. Malam hari. Iya. Oh. Ini HP sama duit. HP sama duit. Iya. Terus duitnya tuh buat apa? Duit ya buat untuk ini, Pak, untuk kebutuhan rumah tangga. Terus HP-nya dijual? HP-nya dijual. Sebagian dijual, sebagian belum. Yang dijual uangnya buat apa? Masih untuk makan doang. Untuk beli susu anak. Iya, jadi kemarin kita sudah mengamankan satu orang tersangka pelaku curat 363 dengan jenis kelamin laki-laki. Kemarin kita mengamankan di Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. Untuk tersangka sendiri sudah terdapat 3 laporan polisi, tapi ada 5 TKP yang duanya untuk korbannya belum melaporkan. Kami masih menunggu untuk korban membuat laporan polisi, kemudian akan tingkatkan menjadi penyidikan. Untuk tersangka mencuri apa aja, Bang? Pertama-tama. Jadi untuk tersangka spesialis pencuri handphone, kemudian curan mor dan uang tunai. Bang, pada saat ditangkap tersangka sempat melawan petugas juga, Bang, ya? Iya, jadi pada saat tersangka kami amankan sempat berusaha untuk melawan petugas dengan menggunakan sebilah pisau mencoba untuk menusuk salah satu petugas dari rekan kita.